Sungguh luar biasa dahsyatnya kasus peredaran video porno mirip Nazril Irham alias Ariel, Luna Maya dan Cut Tari terus bergulir bak bola salju. Ironisnya lagi, selain Luna dan Cut Tari yang diduga sebagai korban video syur bersama dengan Ariel, nama artis lainnya seperti Bunga Citra Lestari alias BCL pun kabarnya pernah menjadi korban video mesum bersama vokalis dan idola besar asal Bandung itu. Dan 5 hari lalu sebuah kabar menyebutkan, jika di Manado kini telah banyak beredar video mesum mirip Ariel dengan BCL. Meski sementara waktu ini fakta belum cukup memadai, tapi isu panas itu pun mengalir dan membuat BCL angkat bicara semalam. Dengan didampingi suami tercintanya Asraf Sinclair, BCL yang tengah hamil 7 bulan mengatakan tidak tahu asal-muasal munculnya berita keterkaitannya dengan video mesum bersama Ariel. Aku sebenarnya tahu itu udah dari internet tanggal 9 atau 11 Juni, jadi itu sebenarnya udah 3 minggu yang lalu. Itu udah ada beritanya di internet dari koran tersebut. Aku tidak tahu itu asal dari mana, tapi aku sekarang bisa klarifikasi ke teman-teman semua di sini kalau itu semua tidak benar. Tidak pernah ada video antara saya dengan Ariel, apalagi video mesum seperti itu karena memang tidak pernah ada kejadian. Tanggapan santai BCL tadi seolah tak ingin mengganggu masa pertumbuhan janin yang ada di dalam kandungannya. Dan boleh jadi BCL yang pernah berkolaborasi dengan Ariel di dalam sebuah acara musik di tahun 2006 silam memang mengenal Ariel sebatas teman seprofesinya saja. Oleh karena itu BCL yang namanya ikut terseret dan menambah daftar nama orang yang terbawa dalam pusaran kasus Ariel hanya bisa berharap agar kasus ini cepat berlalu dan menemukan kebenarannya. Kebetulan Bunga sendiri kenal nggak dengan Ariel? Ya kenal, masa nggak kenal sama Ariel gimana sih? Seperti apa? Teman-teman ini gimana? Kalian juga tahu saya nyanyi bareng gitu kalau misalnya. Ya, saya kenal sama Ariel pasti. Asraf pun kenal dengan Ariel gitu ya. Namanya juga kita satu profesi, kita saling melakukan kolaborasi, saling membantu dalam pekerjaan, kita berteman, sebatas itu aja. Begini, awalnya mungkin kita semua pasti ingin ini cepat berlalu, gitu ya. Kalau terganggu ya lama-lama pasti mengganggu image pastinya, menciptakan opini buat masyarakat juga, gitu kan. Yang pasti aku punya suami, aku punya keluarga, dan aku punya calon bayi di sini juga yang aku tidak ingin ini mempengaruhi mereka semua.